Anak buah mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo rupanya memiliki grup WhatsApp khusus. Hal ini diungkap ART Verdi Sambo bernama Kodir dalam sidang lanjutan pada Selasa 8 November. Adanya grup tersebut juga dibenarkan beberapa saksi lain yang hadir dalam sidang kemarin. Namun dari beberapa keterangan saksi dalam sidang itu bahwa Susi tidak dimasukkan dalam grup tersebut, sementara ART Sambo lainnya dimasukkan dalam grup anak buah Sambo atau ABS. Saat ditanya hakim siapa yang membuat grup tersebut, Kodir mengaku tak terlalu memperhatikan admin WAG tersebut. Namun ia juga membenarkan jika grup bernama ABS tersebut dan Kodir menjadi anggota. Terkait grup itu, jaksa juga menanyakan saksi lainnya yakni Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kepada jaksa, Susi mengaku tidak masuk ke dalam grup tersebut. Tidak adanya Susi dalam grup WhatsApp itu juga dikonfirmasi Damianus Labakobam. Kata Domson, Susi memang tidak masuk dalam grup tersebut. Menanggapi pernyataan dari jaksa, Kodir lantas menimpalinya dengan menjawab kalau grup itu hanya berisikan para acu dan pria. Kedati demikian, Damson menyatakan kalau grup dengan nama ABS itu sudah tidak aktif lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!